Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur selatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Sebuah kendaraan truk pengangkut susu kemasan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya mengalami remblong sehingga terguling dan melintang menutupi jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Dalam video amatir terlihat sebuah truk pengangkut ribuan kardus susu kemasan terbalik di jalan turunan Nagreg, bahkan badan kendaraan menutup ruas jalan. Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada Selasa pagi. Peristiwa kecelakaan tersebut diduga akibat kendaraan dari arah Bandung ini mengalami remblong saat melewati turunan, sehingga sang sopir tidak bisa mengendalikan arus kendaraannya. Kanit Laka Polresta Bandung AKP Tahir Muhyiddin mengatakan, setelah mengalami remblong, truk pengangkut susu kemasan tersebut menabrak kendaraan yang berada di depannya. Akibat peristiwa tersebut, sang sopir truk pengangkut susu kemasan mengalami luka ringan di bagian kaki dan kendaraan yang ditabrak mengalami rusak di bagian belakang. Sang supir selamat. Kejadian ini terjadi pada pukul 7.30 tadi pagi, tanggal 25 Agustus 2020. Antara truk Vino dengan truk box, truk Vino yang mengarah dari Bandung menuju Garut karena mengalami remblong pada saat turunan, kemudian menabrak truk box yang berada di depannya, kemudian oleng ke kanan menabrak tiang listrik dan terguling dua kali dan melintang di badan jalan. Untuk korban dari truk Vino mengalami luka di bagian lutut kaki kanan, namun tidak ada korban jiwa, hanya materi yang masih kita estimasi. Saat ini pihak unit Laka Polresta Bandung masih melakukan penanganan kecelakaan karena truk melintang menutupi jalan arah Bandung menuju Tasik. Petugas pun saat ini mengalihkan arus kendaraan dari Bandung ke arah Garut. Rezitia Prasaja, Bandung TV.